Suami istri niku wajib memilih ketika anaknya mau dititipkan ke pesantren mana dan kiai mana. Niku kewajibane wong tua. Boten namo sekedar pesantrennya apik, gedunge mewah. Larang yo apik nih. Mergo milih larange langsung dilebetaken teng pondok. Lho bocah dilebetno pondok Al Zaitun. Babulasen. Orang tua nih, peran orang tua. Jadi anak niku manut yang sepuh badhe dititipaken teng pesantren pundi. Mangke nek wis pesantrene dipun pilih adalah Miftahul Hidayah, kuncine petunjuk karena ala ilmu nafi'ah. Tiang sepuh menitipkan anaknya kepada seorang kiai, dipun pirsani Pak Kiai ternyata putrane kiai besar. Ternyata alhamdulillah sanad ilmune cetha. Dulu mondok di pesantren A, pesantren B, dan ternyata kagungan ijazah ingkang kathah. Nah, kula mantep niki. Ternyata kula lebetaken teng gene pesantren niki karena memang saking duriah keturunan ingkang betul-betul mumpuni. Kudu mumpuni sing niki, mumpuni sing mumpuni. Menikian mumpuni tapi durung mesti mumpuni wong namung jeneng tok, namung kotak sampai nang mumpuni. Niki kewajiban orang tua untuk memilih anaknya mau dititipkan ke pesantren mana. Kalau sudah dititipkan orang mau sekedar rono mangkat ngaji, lebar saka ngaji kowe sinakel wong tuane nyalahke pesantren, niku salah. Pesantren hanya tempat, pesantren niku wadah. Isinya tergantung dari bahan asalnya. Terus tiang sepuh nek putra-putri pun mondok wajib memberikan rezeki ingkang halal, modal ingkang toyib. Orang mau sekedar beleng lebot no pesantren mangke pinter lan botone tergantung kiai ne. Oh, isi niku tergantung saka bahan asale. Halo, halo, lengo yo lengo, banyu yo banyu, bosok romo inggile, lisah yo lisah, toyo nggih toyo. Lengo karo banyu podo-podo sifatnya nopo? Cair. Tapi sinoso lengo karo banyu podo-podo caire, iso kembul tapi ra mungkin campur. Kula ulang, kula ulang. Lengo jenengan dijak serius kok, ya Allah. Niki kula serius banget. Lengo karo banyu ki padha-padha sipate napa? Cair. Ning sinasa lengo karo banyu ki padha-padha cairnya, iso kumpul tapi ra mungkin campur. Lengo ya lengo, banyu ya banyu. Anak kita begitu, Bu. Sampun saking dalem didasari rizki ingkang bersih. Rizkine toyib. Wong tuwa gak kersa maringi rejeki kotor karo putrane. Rejekine saka dalem niku halal, maka menjadikan anak yang bersih. Sinoso kuwi anak kembulane karo tukang mabok, gak mungkin kecampuran dados tukang mabok. Karena saka awal dasare teng jiwane niku jiwa bersih. Lengo yo lengo, banyu yo banyu. Banyu ya geleme campure karo banyu. Lengo ya kersane campure karo lengo. Maka ketika putane panjenengan walaupun kembul, kumpul karo tukang mabok, ra mungkin dadi kecampuran tukang mabok sebab dasar saka jiwane niku rejeki bersih saka wong tuane. Niki maaf-maaf. Sebelah tengah mriki ben boten ngantuk. Assalamualaikum. Bu. Sedekah sae napa mboten? Sae. Tapi nggone sedekah kok dari hasil duit korupsi. Maaf, ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh. Kira-kira wudhunya sah mboten? Wudhunya sah mboten? Sami kali anak-anak kita mondok teng pesantren sae mboten? Sae. Tapi nggone modali putra-putri teng pesantren adalah rezeki dari mindai patoke tangga. Antuke modali putrane ngaji teng pesantren adalah hasil dari duit nyolong. Maaf, gak bisa menjadikan anak soleh solehah walaupun ngaji teng pesantren.
ngeten niku. Dados lengo ya lengo, banyu ya banyu. Walaupun anak kita niki kembulane karo tukang mabok, karo tukang narkoba, tapi karena sudah punya dasar pondasi yang kuat saka dalem, maka insyaallah mboten ketularan, mboten kecampuran. Mula saking pun menika awal mula tiang sepuh memberikan dasar rezeki ingkang halal ingkang thayyib niki kewajiban orang tua. Nek ana diarani bocah kok durhaka, aja lali, ana wong tuwa durhaka karo putra-putrine. Napa wong tuwa sing durhaka kali putrane mboten memberikan rezeki ingkang halal, memberi nama ingkang jelek, bahkan tidak memberikan pendidikan agama, niku diwastani wong tuwa durhaka kali putra-putrine. Nauzubillahi min. Shalu ala Nabi Muhammad. Matur Mbak Nun sangat niki sudah merewangi saya bu vokalis, alhamdulillah derek seneng grup kasih masih jiloro telu papat limo enam tiga. Leyo namanya niki meniup saksofon sak nopo saksofon yo mbok salah ngomong aku lek ngomong meniup saksofon. Niku ya perlu skill. Dudu skill. Skill. Jenengan ki Kyai Kauman ya kudu ngerti skill ngono ku Ibu. Oke, monggo-monggo. Niki anu kasih makan kantun niki niki. Oke, bajunya samaan niki sale. Oke, nggih monggo-monggo-monggo alhamdulillah. Niki kados sing member niki. Aya member Kasima niki kantun setunggal kok teng mriku jenengan Bu. Pantesan niki vokalise mung tiga niki. Oh sen oh nggih nggih monggo-monggo pangestune pun Ibu. Nggih. Nabuh kendang niki yo ana skillnya. Sampai niki ana orgen barang apa namanya? Orkes. Sanes keyboard. Wah, bahasane keyboard. Pak keyboard niku kudu menentukan nunyuk nut niku. Nunyuk nut. Niku kudu ngepaske mumpun iki nadane ting pundi. Niku latihane lama dan jam tayangnya juga harus tinggi. Niki bisane mumpuni kadang suarane ku Laura, lanang ora wadon ora, Bu. Iso diringi karo Kasiman niki saya sawer dulu kersane tambah semangat. Sami-sami. Giliran nampa saweran nampani banter. Matur manuwun sangat monggo pinaramali grup Kasima alhamdulillah niki mawon wis iso nabuh kendang isi diringi karo bedak baby kasem iki mungkin soalnya niki nutuke ben ora lunyu nek lunyu soalnya mlayu-mlayu dhewe ngono iki Bu sono bae niki niki jam pinten jam pinten jam 10 wis sidang nggih Bu Nurul nggih. Salin niki mangke cekapan jam kali. Sallu ala Nabi Muhammad. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Subhanallah. Pak GPK iso ya tangane digambar-gambar ngono kuwi ya. Ana gambar buah naga. Tenang mawon Pak GPK. Gusti Allah niku innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri. Apalah daya nasi sudah menjadi bubur, Pak. Rapopo. Malah jenengan niku yo hebat Pak GPK nek salat buah nagane nderek salat ning Allah. Malah bapak yo apik banget tanting-tantingan mung sok arot. Ora apa-apa, ora apa-apa. Niki kula nembe kepanggih kali GPK kados lho niki gerakan pemuda Ka'bah. Kaya kayane namanya gerakan pemuda Ka'bah tapi dereng pernah teng Ka'bah niki kados. Estu nggih nembe nderek manasik haji niki mudah-mudahan sinoso nembe namanya saja gerakan pemuda Ka'bah sesuk saged ziarah Mekah Madinah. Amin. Dados bapak haji ibu haja. Amin Allahumma. Amin. Maafkan aku ya Pak GPK.
aja tersinggung Pak GBK, aku malah khawatir engko ora iso bali aku. Didang ning arep gang mriku. Ngapunten Pak GBK, sallu ala Nabi Muhammad. Innakum tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Fa ahsinu asma'akum, maka perindahlah nama putra-putri panjenengan. Ambil dari ayat suci Al-Qur'an boleh. Tapi jarene kitab Adhkaru Nawawi, Allah benci kepada orang dan bahkan Kanjeng Nabi amat sangat benci kepada orang yang memberi nama anaknya Malikal Mulki. Nek Malik tok enggak apa-apa. Kalau Malik niku artinya raja. Tapi nek sampai Malikal Mulki ngutip dari ayat Quran, maka artinya raja ning raja, sing raja ning raja, sak ngalam jagat raya, yo Allah. Gak boleh seorang hamba, gak boleh namanya Malikal Mulki, ini kebablasan. Saya nanging kebablasan, karena hanya Allah saja yang kagungan asma Malikal Mulki, raja ning raja, sing raja ning raja, sak ngalam jagat raya. Dume mundut saking Al-Qur'an anake diparing asma syaitani rajim. Setan terkutuk banget ya Allah. Cobi sesuk gedene kuwi bocah syaitani rajim dadi ustad kondang. Acara yang keempat adalah mu'idoh hasanah yang akan disampaikan oleh akhinal kiram al-ustad syaitani rajim. Ustadte dereng munggah ting panggung, jamaah bubar. Masih ceramah setan. Ambil dari nadom boleh, dari syair kutipan monggo. Tak kancane kula wonten namanya Khisnu Yunji. Niku mundut dari kitab dan sampai hari ini namanya riku rada unik dan memang mundut dari nadom, dari kitab. Memang namanya Saik niku, tapi yo kudu tanget kali Mbah Kiai. Maknane nopo, artine nopo, ben boten kebablasan. Ambil dari bahasa Sanskerta juga boleh. Tapi zaman saniki maaf nggih Bu. Sakjane Siti niku nama yang indah, artine lemah. Sing dimaksud piyayi kok namanya Siti, ben dados piyayi ingkang lemah lembut. Tapi jare Siti iki kan nama pasaran. Senaman desa. Nama wong kampung. Akhire sakniki sing ditiru nama-nama luar negeri. Apa boleh orang tua Islam memberikan nama anaknya ngutip dari nama-nama luar negeri? Enggak apa-apa, boleh. Yang penting maknanya bagus. Sing penting ojo kebablasan. Dume mundut saking luar negeri ditakoni artine ra ngerti. Nama anaknya Silsilia Brisilia Sansil Deterjen. Bocah ngumpruk blubuk-blubuk Silsilia Brisilia Sansil Deterjen. Panggilannya Dita. Nama panjangnya Dita Leni Rafia. Boleh ambil nama dari luar negeri. Ya tapi tanget kali Mbah Kiai. Maknane saya napa mboten, kinten-kinten pas napa mboten. Ada malih zaman saniki. Lare niku diberi nama oleh orang tuanya singkatan perpaduan dari nama ayah dan nama ibunya. Apa boleh di dalam Islam? Boleh. Asalkan nek disingkat maknane sae. Contoh, bapak anu ibuke Aminah, bapake Sarmin, anake dadi Amin. Ya ora apa-apa lah, ngepasi pas sae. Contoh malih, bapake Dedi, make Novi, anake disingkat dadi Devi. Devi niku berarti ambil dari bahasa Sanskerta, Devi kuwi dewi, wong wedok sing sae. Wis ora apa-apa lah, ngepasi sae. Tapi angger kabeh-kabeh kok mangke dihukumi memberi nama anak itu singkatan. Contoh, bapake Basuki, make Kokom, kan anake Basko. Basuki. Sae maknane Kokom Komariah bulan. Tapi kan disingkat jadi Baskom.
Contoh male anggar KBKB disingkat kan mesake sing ibu erani, mama etan, bapak etatang, kan anake dadi rantang. Sangger besanan karo baskom ya pas niku. Anake dadi abragabrag. Boleh disingkat, tapi ya non sewu itu bukan jadi hukum syariat. Enggak apa-apa disingkat dari perpaduan nama ayah dan nama ibunya. Yang terpenting maknane dados sae. Contoh male maaf. Dari sejak zaman dulu niku kata tiang niku nama disesuaikan dengan kejadian pas lahirnya. Ada wingi kula ngaji teng Tlaga Mulya teng gene teseh mriko, ternyata Saibul Hajat namanya Sudirame. Jebule pas lahir ngepasi 17 Agustusan agi ana lomba mangan kerupuk rame. Akhirnya anake dipun paring asma Sudirame. Ngepasi 17 Agustusan. Ada mali zaman saniki malah anak lahir ngepas udan bledek ngampar-ngampar. Anake diparing asma Tatang Guntur Badai Halilintar. Bocah kaya bledek senenge nyentak-nyentak. Tatang Guntur Badai Halilintar. Tujuane ra ketamban angin puting beliung karo tornado niku, Bu. Allahu Karim. Boleh memberi nama anak disesuaikan dengan keadaan, tapi yo sing ngepasi sae. Wingi kula niku disalip karo mobil, kula mangkat ngaji niku. Ana mobil nyalip gledhegane kula. Pas nyalip niku masyaallah nganggo lampune polisi niku mobil polisi, Pak Babing Kamtibmas. Nek mobile Pak polisi niku kan ngagem lampu strobo niku nggih. Tapi kan kalau lampunya polisi di mobil patroli, mobil patwal niku ada undang-undangnya sendiri, memang ada aturannya. Kalau masyarakat sipil kan enggak boleh nggih, Pak. Masyarakat sipil enggak boleh pakai lampu strobo. Lampu siano bunyi klakson sirine niku hanya oleh ambulans dan yang berkepentingan saja yang pakai undang-undang, termasuk Pak mobile Pak polisi. Lho niku ono mobil dipatwal karo polisi. Pak polisi kan sirine niku ngene moni duit 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 duit. Tak paringi pirsa nggih Bu nggih. Menawi ambulans ki sirine kok muni wiu 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 wiu. Niku namanya emergency. Kudu dikeki mergi, kudu dipun paringi perjalanan kanthi lancar supaya langsung nuju ting rumah sakit. Tapi nek mobil patwalnya polisi ngawal Pak Presiden utawi menteri utawi bupati, ki mobil patwal muni duit 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 duit. Mergo sing dikawal wong duwe ngono Pak Babin Kamtibmas non sewu. Aku nembe ora ana polisi pucet Bu. Gara-gara sene duit 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 duit. Niku ono dhewe-dhewe pancen mungele. Lah kalau masyarakat sipil kados kula njenengan niku ndak boleh mobile dipasangi mobil ono duit-duit. Duit 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 duit. Mergo mobile kita nek butuh 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 ngono. Salu ala Nabi Muhammad. Lepas kula niku disalip karo patwal, ternyata sing dikawal ki mobile tulisane mburine lanange jagat. Kaget kula. Buatin bukan nama seseorang sih, tapi kan itu nama kesombongan, Bu. Lanange jagat iki kan artine sing lanangi wong wedok sak ngalau jagat royo. Ya Allah, sombong banget, kaya-kaya dek etok sing duwe kunci. Kunci aku sinom reme pakem kunci. Memberi nama anak yo tanglet kali Mbah Yai. Nek santri ning model ngeten menawi pun dados alumni makin balik malih teng pondok Yai, alhamdulillah dalam sampun payu rabi niki yogane kula, monggo dipun berkahi niki nembe lahir kala wingi kula nyon dipun berkahi asma ingkang sae sumangga kagem yogane kula. Biasane ngaten nek bocah santri nggih sae sangat malah biasane nek modele keluargane kula, nek keluargane kula niku memang keluarga tani Bu,
dados enggak ada unsur Arab-Arabnya ngono kuwi. Senenek ana unsur Arabe mbok dadi Arab pati genah ngono. Saya anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Mbak Yune kula namanya Palupi Eka Yekti. Palupi niku artine teladan, Eka niku anak nomor 1, Yekti niku ya sing sae lah, contoh sing sae. Yekti niku sak temene. Dados Palupi Eka Yekti kuwi agi karo mikir ngono aku. Mergo sing ngekeki jenengan bapak iku lho. Dados Palupi Eka Yekti adalah anak bajeng sing sak temene iso dados contoh kanggo adi-adine. Ngaten niku. Lajeng nomor kali namanya Tunjung Binarto. Tunjung ki artine jarene kembang, Binarto kuwi negara. Dados Tunjung Binarto kembanging negara. Utawi Tunjung kuwi sing disanjung, Binar niku sing bersinar-sinar. Dados Tunjung Binarto kuwi bocah sing iso bersinar, tapi nyatane bocah ireng lho, Bu. Piye bapakku kok mari jeneng ora pas. Lah nomor 3 kula piyambak Mumpuni Handaya Yekti. Jare bapake kula niki, jare bapake kula. Ya kan mbok jeneng ora percaya karo aku. Jare bapake kula Mumpuni kuwi artine bocah sing serba bisa ngono. Mbok ya aja mung dikeplok itok, Bu. Diamini ngono kuwi. Ulang-ulang. Mumpuni artine bocah sing bisa. Amin. Handaya Yekti kuwi kabar sing sak temene. Amin. Dados maksude bapake kula Mumpuni Handaya Yekti bocah sing iso nyampekno kabar kang nyata. Amin. Alhamdulillah tenanan dadi tukang ceramah. Aku katon yo heran yo. Nek ngarani kiai kok tukang ceramah ngono. Salemo pas aku dugi mriki ana bocah mentolo ndelok aku. Iki sapa iki? Anu iki sing biasa ngomong ngono jare. Jare biasa ngomong. Nyatane diarani Bu Nyai durung pati tuwa, ngaten niku Bu. Arep diundang ning dudu anake kiai. Terus bocah yo bingung nek ndelok aku. Sapa ki? Arep ngomong Mumpuni yo kasar ngono kuwi. Terus anu iku sing biasa ngomong jare. Ya ora apa-apa tak terima. Berarti nyatane aku biasa ngomong ora kudu ceramah kan ngono kuwi, Bu. Lajeng adik kula sing nomor sekawan namanya Yekti Wanci Widandani. Rada angel dhewe pas lagi moneter niku, Bu. Si moneter keluargane kula tok. Dados adine kula pas lahir ngepasi lagi krisis moneter keluarga saya sendiri. Krisise rada nemen. Ternyata kok malah dikai hadiah niku bocah wedok ning Bandung malah lahire. Namanya Yekti Wanci Widandani. Yekti niku sak temene. Yekti Wanci niku wektu, Widandani niku sing dandani. Dados tekane lahir ki bocah muga-muga sing iso dandani wektu. Ngaten niku, Bu. Lah sing nomor gangsal namanya Anjung Wicaksono, bontot mergangsal. Anjune ki sing disanjung, Wicaksono niku sing bijaksana. Disanjunge niku mergo kana kebijaksanaannya. Ngono bapak kula lek maringi jeneng, tapi bareng duwe putu, kon maringi jeneng sing apik-apik ngaten niku. Ora iso, Bu. Bukan gak iso, tapi sudah bukan berhaknya malih. Anak kan wis duwe bojo. Berarti ya sing tanggung jawab ya bojone. Maka yang namanya orang tua niku pun lepas. Niku adalah dari kewajiban anak sendiri. Sing penting wis didasari bab agama, wis didasari pendidikan, maka dipun lepas. Mula nek awong kok wis rumah tangganan, tiang sepuh niku boleh memantau tapi gak usah ikut campur. Kesane napa anak niku dewasa karepe dhewe. Ya mosok nggih jenenge anak niki pun didasari ilmu mula bonyae salihah ibunda Mbah Gusdur niku ngendikan kali putra-putrine, "Nduk, cah, sesuk kae omah sing ning Jakarta arep tak wakafkan kanggo dados klinik kesehatan. Awakmu kok kepingin bondo, ora usah njaluk karo wong tuwa. Awakmu wis tak paringi ilmu, wis tak dasari bab agama, nek kepingin dunya ngluru dhewe-dhewe. Mergo wis tak dasari karo ilmu. Iku omah sing mewah ning Jakarta arep ora tak dadekke warisan, tapi tak dadekke wasiat. Nggipun menika tak dadekke klinik kesehatan saya wakafkan." Ya putra-putri ndak ada yang ikut campur karena memang sampun diniatkan untuk diwakafkan. Maka saapik-apik kewarisan niku sanes bondo, tapi saapik-apik kewarisan adalah ilmu
dan al-hilmu. Gene ku arif dan bijaksana ngedikane Sayyidina Ali karamallahu wajah. Alhamdulillah. Jam rolas. Punurul kula minggah setengah sewelas. Niki pun jam rolas. Insyaallah pun cukup nggih Bu nggih. Sering cukup. Pancen menungso ki langka cukupe. Soale wau memang jatah kula dugi mriki asline minggah naik jam 12. Tapi wau pancen nggih acara khotmil Quran, lajeng memang wonten acara penampilan yang memang harus tampil karena wis dados kersane penganten kita adik kula Ananda Muhammad Zafran Aziz Rosyad, karena memang sampun dados kepinginane minggah lan memberikan satu, boten namung sekedar satu persembahan, tapi memang remen solawatan dados minggah wonten panggung. Alhamdulillah, minggah setengah sebelas menika sampun jam 12. Saya harap jenengan ampun kondur ampun cengkarumin. Awit samangke insyaallah Bu Camat kok pilih badhe pidhato sambutan. Mboten, sampun telat soalnya ngendikane. Mboten menapa Bu Camat, biasanya kami niku memang memberikan waktu untuk para umarok memberikan pidato sambutan untuk peparing pirsa kali masyarakat amargi napa mali musim-musim pemilu seperti ini. Menawi mboten kersa nggih mboten napa-napa kebenaran Bu Camat. Mboten kuyonan mali Bu Camat, ya Allah. Seneni meleh aku ki arep Bu Camat. Yang terpenting Romo Kiai alhamdulillah nderek hadir wonten pengosan hajatipun Bapak Tanto Ibu Nurul. Saestu Bapak Tanto Ibu Nurul nyun iti pangestu anggenipun didik putra-putrinipun. Mugi-mugi Bapak Tanto Ibu Nurul kaparingan sehat walafiat. Dipun paringi sehat imane, kuat takwane, dados keluarga ingkang solih-solihah, keluarga ingkang ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah. Amin Allahumma. Sekedap ada informasi dari panitia, pengumuman-pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Ampun kondur ampun cengkar remin sama ke doa badai dipun imami Romo Kiai sumangga. Mugi-mugi Bapak Tanto kalian Ibu Nurul sedekah dinten menika dadosaken sedekah ingkang kangge nolak bala nari rezeki, rezeki kang boten manfaat barokah Allahumma. Adik kula Ananda Rosyad kala sampun dipun khitan dados lare ingkang saleh, lare ingkang qurrata ayun, lare ingkang migun mungking agama nusalan bangsa Allahumma. Kita semua dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah Allahumma. Amin Allahumma. Ampun kontur ampun jengar remin sak nangke doa dipun imami Romo Kiai sumangga. Pak Lurah matur mbanun sangat terawihipun Bapak Walioto lan kersa nderek mangayu bagyo lan mensupport kami warga masyarakat nginiku Bapak Tanto lan Ibu Nurul. Ibu Camat matur mbanun sangat terawihipun Bapak Babinsa Babin Kamtibmas ugi matur mbanun sangat. Keluarga besar saking Bapak Tanto, keluarga besar Ibu Nurul lan masyarakat wonten ing tlatah Kauman kaloran ugi matur mbanun. Keluarga besar saking GPK ugi matur mbanun sangat. Kasima ugi matur nuwun. Mudah-mudahan sabi parida panjang kontur kanti lo cengi dodo lir kali saking sambi kula menopo sakit tinanggih mali wantan sanes majelis. Amin Allahumma. Setelah panjangki pampunten usikumanak sibitakwamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.